Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya saudaraku semuanya? Semoga kita semua selalu diberikan perlindungan maupun keberkahan oleh Allah SWT ya. Amin insyaallah. Surat Al-Ikhlas, salah satu surat yang cukup pendek, tapi manfaat dan khasiatnya ini begitu luar biasa. Bahkan kita dianjurkan untuk membacanya di waktu-waktu tertentu, seperti di pagi hari, saat hendak tidur, saat sholat witir, sampai saat melakukan penyembuhan atas gangguan gaib. Nah, sebenarnya seistimewa apa sih surat Al-Ikhlas? Apa saja khasiatnya? Nah, akan saya jelaskan. Namun sebelumnya, untuk Anda yang belum subscribe, bisa subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa juga untuk nyalakan ikon loncengnya agar Anda selalu mendapatkan update video terbaru dari saya. Sebagaimana surat-surat lain di dalam Al-Quran, surah Al-Ikhlas juga memiliki banyak rahasia yang terkandung di dalamnya. Surah ini dinamakan Al-Ikhlas karena khasiatnya untuk menyelamatkan orang yang membacanya dari kesulitan dunia akhirat, kesulitan sakaratul maut, kegelapan malam, dan dari segala kesulitan hingga hari kiamat. Selain itu, dalam sebuah hadis riwayat Ahmad disebutkan, barang siapa membaca surat Al-Ikhlas hingga selesai 10 kali, maka Allah membangunkan baginya sebuah rumah di surga. Masya Allah ya, dari surat Al-Ikhlas kita bisa mendapatkan banyak khasiat tadi. Semoga setelah kita memahami khasiatnya, kita bisa lebih rutin mengamalkannya ya. Amin insya Allah. Nah, demikian penjelasan video dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.